Masih bersama kami di Ruah Jurai, memperoleh capaian vaksinasi dosis pertama yang cukup tinggi yaitu 75%, penurunan angka stunting, dan memperoleh penghargaan dalam penanganan oven defecation free. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membagikan ratusan mobil ambulans dan sepeda motor kepada tenaga kesehatan dan kepala kampung pada peringatan Hari Kesehatan ke-57. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang membagikan ratusan unit mobil ambulans dan sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada tenaga medis dan jajaran kepala kampung dalam memulihkan kesehatan masyarakat setempat. Diketahui capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Tulang Bawang sudah menginjak angka 75%. Selain itu, angka stunting di Tulang Bawang juga menurun. Pemkab Tulang Bawang juga menerima penghargaan penanganan Open Defecation Free atau ODV terbaik dari Pemprov Lampung. Penghargaan diberikan atas kinerja Pemkab Tulang Bawang dalam upaya menjaga lingkungan dengan menghimbau masyarakat stop buang air besar sembarangan atau ODV. Alhamdulillah ya, hari ini kita merayakan Hari Kesehatan Nasional di Tulang Bawang. Dan ini memang tepat, karena Tulang Bawang ada beberapa prestasi ya yang dicapai. Salah satunya mendapat penghargaan ODF tadi ya, ODF, dan juga telah bisa menekan angka stunting. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapat semakin memotivasi seluruh pejabat, ya, seluruh masyarakat, untuk sama-sama kita meningkatkan sanitasi. Bupati Tulang Bawang Winarti juga mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan dan para tenaga medis dalam mewujudkan Tulang Bawang sehat. Di tengah pandemi, Dinas Kesehatan terus mengupayakan dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. HKN tahun 2021 di masa COVID ini harapannya justru saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan elemen semuanya, khususnya para nakes di Kabupaten Tulang Bawang. Di masa COVID yang sangat sulit ini, mereka melaksanakan penekanan penyebaran COVID-19 dan pelaksanaan vaksin. Tapi program dari BME pun bersinergi dengan pusat dan provinsi tetap dijalankan oleh para nakes. Ini Dinas Kesehatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa dengan penekanan penurunan stunting yang sangat signifikan. Dari posisi sekarang kita sudah 75% untuk vaksin dosis 1. Nah ini juga kesadaran masyarakat yang begitu tinggi, saya memberikan apresiasi yang sangat baik. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.